Ini aku udah di Kopi Ali. Makin malam makin rame sih. Iya, apa yang spesial? Apa kopi sangar ya? Sangar ya, sangar. Sangar. Jadi kopinya itu kayak ditarik-tarik gitu. Ntar kita lihat prosesnya. Nih guys, kita lihat cara pembuatannya dan di situ rame banget. Nah, ini cara pembuatan kopi. Ini kita tanya langsung apa yang spesial di sini ya? Spesialnya kopi robusta. Oh iya. Kopi robusta ada, arabica ada, sama jus. Jadi minimal asinnya ada juga. Yang spesial sini robusta. Robusta ya. Ini bukanya sampai jam berapa, Mas? Bukanya 24 jam. Nah, kalau kalian datang ke sini untuk nongkrong suasana malam yang Aceh, itu buka 24 jam. Jadi jangan khawatir. Coba aja sekarang kopinya, mumpung masih hangat. Ah. Enak? Rasanya itu manisnya pas, pahitnya juga pas. Pokoknya ini wanginya juga wangi kopi banget. Dan harga kopinya tuh murah banget, gak sampai 10 ribuan. Ini berasal dari Takengon, Aceh. Nah itu guys, pokoknya kalian mesti coba berbagai macam rasa kopi yang ada di Ali Kopi. Ada teh, hijau. Gimana rasanya kak? Manis apa enggak? Manis. Oh iya, jadi ini manis guys. Bisa ditambah es atau anget gitu ya mbak? Itu dia guys. Jadi untuk kalian yang tidak bisa minum kopi, di sini juga ada teh tarik, teh hijau, sama susu. Nih guys, jadi di sini nggak hanya makanan ringan aja, tapi di sini juga ada sate. Ada apa bisa aja? Bisa dimatang, Mel. Daging apa? Daging sapi. Oh, oke. Daging sapi, ada daging apa lagi? Cuma itu ya? Oh, jadi sate matang ini adalah sate khas Aceh dan itu terbuatnya dari sate sapi. Terus apa lagi nih? Ini ada apa sih? Nasi goreng. Nah, ada nasi goreng. Nasi goreng, guys.
Nih guys, itu juga ada martabak telur, ada roti cane. Ini juga ada yang lainnya juga guys. Ada nasi kuning lontong. Cuman gado-gado yang gak buka. Dan lihat deh, ini parkirnya tuh rame banget. Jadi kayak roti cane dibalurin sama telur gitu. Terus ada akhirnya juga kan. Nah ini guys, kita coba ya. Kamu? Ada. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang nongkrong di sini, jadi gak terlalu kenyang. Pokoknya pas aja deh di perut. Jadi kalian mesti coba datang ke Alik Kopi. Ini udah dulu ya. Aku mau pulang dulu.